Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya datang ke Kabupaten Madiun untuk melihat uh, pabrik pengolahan porang PT Asia Prima yang uh, menurut saya dari pengolahan yang ada di uh, PT Asia Prima ini memberikan nilai tambah yang baik, utamanya kepada petani. Saya tadi menanyakan per hektar bisa menghasilkan berapa ton, disampaikan bahwa satu hektar bisa 15 sampai 20 ton. Kemudian hasilnya per musim tanam, di musim tanam pertama itu bisa sampai 40 juta dalam kurun 8 bulan. Ini sebuah apa? Nilai yang sangat besar, pasarnya juga masih uh, terbuka lebar dan kita tahu apa uh, orang ini akan menjadi makanan masa depan karena low kalori, low karbon dan juga rendah kadar gula. Bebas kadar gula. Hingga saya kira ini menjadi makanan sehat ke depan. Ini juga bisa menjadi pengganti beras yang lebih sehat karena kadar gulanya sangat rendah. Dan saya tadi sudah menyampaikan kepada Menteri Pertanian, untuk betul-betul kita seriusi komoditas baru ini, komoditas porang, dan kita harapkan kita akan tidak mengekspor porang dalam bentuk mentahan, tetapi seperti yang tadi kita lihat di sini, ini sudah setengah jadi, bisa jadi tepung, dan insya Allah nanti tahun depan sudah akan menjadi barang jadi, yaitu menjadi beras porang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.